dan kami dalam tangan hidup. Aku sampaikan cita-cita kau. Kalau sejak dulu kau akui, tak sampai si Juha tersiksa di dalam jil. Ya, aku lepaskan dia. Mar. Ya, Bang. Siapkan baju abang ya. Baik, Bang. Terima kasih Tuan Inspektor. Ya. Sekarang saya minta Johan dibebaskan. Oh, Tuan minta Johan dibebaskan? Begitulah Tuan. Oh, kalau begitu. Oh, Frank. Itu orang tahanan nomor 5 sekarang boleh dibebaskan. Baik, Tuan. Sekarang Tuan harus menandai tangan di sini. Oh, di sini ya? Baik. Terima kasih. Kembali. Dari hari ini, kau akan hidup bebas semula, Abang. Abang? Iya. Apa kau tak tahu? Oh iya, kau di dalam. Eh? Jelita telah akui akan menjadi istriku. Dan hari perkahwinan kami, kami akan resmikan secepat mungkin. Pendek tidur senang-senang. Bangunlah pendek. Bangun. Alamak. Sudah. Kau tengok sana kapal kita dah pecah tu. Pecah? Tu di mana kita ni sekarang? Mana? Ini pulau-pulau makan orang kau tau. Takutlah panjang. Kau sibuk. Mana ada banyak asap. Iyalah. Mari. Apa tuh?
Simpan senjata. Simpan. Datang sini. Tidak kasih tahu penghulu ini pulau. Marah. Mari ku saya. Jalan. Jalan. Penghulu, ombak datang bawa dua orang setengah datang sini mau kacau Pulau Gazambo. Kamu semua orang kapal jahat. Dulu kawanmu pernah menyiksa anak saudaraku. Lihat. Dari itu, untuk mengambil pembalasan sakit hatiku di sini. Ini tempatmu. Kalau mati lagi tuh, pendek. Ya, bayang, kita jadi sakit. Kalau jadi sakit lagi tuh. Penghulu yang terhormat. Bukannya semua orang kapal itu jahat. Di dalam satu tandan kelapa, ada yang baik dan ada yang busuk. Kami juga pernah disiksa sebagai anak saudara penghulu. Ini banget betahan. Penat. Kalau begitu, kau senasib dengan anak saudaraku. Dan kau, cakap. Cakap, saya macam dia juga. Buktikan. Perempuan ada sini. Buktikan. Di sini. Sudah. Dan kau? Kau masih anak-anak. Siapa nama kamu masing-masing? Saya Zulkifli. Saya Umar alias Panjang. Saya Ramli alias Pendek. Terima kasih. Dan mengapa kamu datang kemari? Kapal kami pecah penghulu. Tiba-tiba kami terdampar di pantai pulau penghulu. Pulau Gazambo. Pulau Gazambo. Pulau Gazambo. Ya, di pantai Pulau Gazambo. Kasihan. Umba, penghulu, sediakan sebuah tempat untuk mereka berehat. Penghulu, jalan. Siapa itu datang? Penghulu, ini semua adalah kawan-kawan kami yang senasib dengan kami, penghulu. Umba, dia pun bawa juga bersama-sama dengan mereka. Jalan. Jalan! Penghulu, mulai hari ini, kami semua akan menjadi hamba penghulu. Terima kasih. Mundur semua. Oh.
Saya minta 40 atau 50 orang sukarela untuk rumah berhala yang dikit-dikit antara Kesambu. Tak mungkin, Bu. Di sana tempatnya jauh dan jalannya sulit. Tapi bikin apa, Bu? Di sana ada pusaka terpendam, Bu. Justa, dari orang tua saya sampai saya di sini tidak ada kabar macam ini. Lagipun di sana, berbahaya. Kami semua di sini takut mau pergi ke sana. Saya bertanggung jawab, Tuhan. Dan saya akan buktikan. Bila Zul mau pergi ke sana. Untuk mungkin? Boleh. Makan, makan, rapat, rapat. Makan, makan, makan. Taulanku yang ada. Saya harap pada laki-laki dan perempuan, kira-kira 40 atau 50 orang besok bersedia-sedia akan mengikutkan Zul Kipli. Akan pergi ke Bukit Siwa. Jangan takut. Zulkifli bertanggung jawab. Umba. Pangolo. Cempaka, apa kabar cempaka? Dim, takadim, dim, 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 ta. Oh, dim, takadim, dim, dim, ta. Apa yang ta? Takadum, takadim, takadum, dum, dum, ta. Oh, dum, 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 tak, dum, 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 dum. Takadum, takadim, takadum, dum. Dumta. Dumta. Apalagi takadum, takalim, takahum, takarakapa, dumta. Dumdumba. 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 Apa yang kamu lupa kagak-kagak-kagak-kagak? Apa yang aku bilang ya tadi? Ya mana aku tahu, aku tidak tahu, aku jawab saja sembarang. Dia bilang, siapa nama kau? Oh, nama aku Fatir. Panjang. Umar, panjang, panjang, panggil panjang sudah lah. Dem, 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 tak gem, 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 dem, 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 tak. Nah, dia tanya aku sudah kawin ke belum, apa yang kau jawab pula namaku? Aku sendiri pun tak tahu. Yang kau tak tahu apa kau ajar aku, anu, belum kawin lagi perawan lagi. Di sana Melati, mereka bergembira dengan mendayung perahu. Agaknya mereka telah melupakan segala galanya di dalam dunia ini. Tapi aku tetap terkenang kampung halaman, walaupun jauh dari mataku. Alangkah gembiranya jikalau aku ada di sana sekarang.